Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, selamat beraktivitas pada pagi hari ini. Untuk hari ini pembelajaran mulok muatan lokal, jadi nanti tentang materi pengecatan. Oke, sebelum ke pembelajaran, saya ingatkan lagi, masih di masa pandemi ini, kita harus selalu menjaga jarak, cuci tangan pakai sabun, memakai masker, makan makanan sehat, olahraga yang cukup. Oke, untuk pembelajaran mulok pengecatan untuk kelas 11 dan 12 yaitu pengertian dari cat. Cat adalah suatu cairan yang dipakai untuk melapisi permukaan bahan dengan tujuan untuk memperindah atau dekoratif, memperkuat, dan melindungi dari korosi atau karat. Fungsi pengecatan yaitu melindungi permukaan logam dari bahaya karatan dan juga sebagai dekorasi. Selanjutnya yaitu ini ada komponen cat ada 4, yaitu pigmen itu yaitu zat pewarna atau memberi daya tutup anti korosi, resin sebagai zat pengikat, 3, solvent sebagai pelarut atau pengencer, yang keempat aditif anti foaming atau busa, anti setting pecah atau retak, flow aditif mudah diaplikasikan. Jenis-jenis cat. Jenis-jenis cat yaitu berdasarkan bahan baku, berdasarkan fungsi, berdasarkan metode pengecatan, berdasarkan letak pemakaian, jenis substrat, kondisi dan bentuk campuran, mekanisme pengeringan, ada atau tidaknya solvent. Saya lanjutkan untuk selanjutnya, yaitu berdasarkan bahan baku, ditinjau jenis resin epoksi, polyurethane, akrilik, melamin, alkit, nitroselulus, polister, dan lainnya. Berdasarkan ada tidaknya pigmen, varnish atau lacquer transparan tidak mengandung pigmen, duku atau enamel berwarna dan mengandung pigmen sebagai penutup. Berdasarkan fungsi yaitu cat dempul, anti karat, anti jamur,
tahan api, tahan panas, anti bocor, dekoratif, protektif, habitat, dan industrial. Selanjutnya yaitu berdasarkan metode pengecatan, yaitu ada cat kuas, cat spray, cat celup, whipping, elektrostatik, roll, dan lain-lain. Berdasarkan substrat, yaitu cat besi, lantai, cat lantai, cat kayu, cat beton, cat kapal, cat mobil, cat plastik, cat kulit, dan cat tembok. Oke, selanjutnya yaitu berdasarkan kondisi dan bentuk campuran, cat pasta, ready mix, emuls, aerosol. Berdasarkan ada tidaknya solvent, yaitu water based, solvent based, tanpa solvent, powder. Berdasarkan mekanisme pengeringan, cat kering udara, cat sloughing, cat UV kering, cat penguapan solvent. Untuk tugasnya yaitu rangkumlah materi yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Untuk pengecatan banyak sekali, masih banyak untuk materi-materinya. Untuk itu siswa-siswa harus memahami Oke, sebelum saya tutup untuk pembelajaran hari ini, saya ingatkan lagi, tetap mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, jaga jarak, jangan berkerumun, makan makanan sehat, dan olahraga yang cukup. Oke, itu tadi untuk pembelajaran mulok untuk hari ini. Semoga anak-anak bisa mengerti dan juga memahami. Oke, sampai di sini untuk pembelajaran, saya tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.